Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya nak masak menggunakan isi daging ayam. Bahagian daging ayam yang paling banyak isi adalah bahagian dada. Jom tengok. Ada 6 keping bahagian dada ayam dipotong kecil. 2 sudu makan tepung jagung. 1 sudu teh garam, 1 sudu teh lada putih. Sebiji telur ayam. 1 biji lemon. 2 sudu makan tepung jagung. 1/2 sudu teh gula. 1/2 sudu teh garam. Dan 1 sudu teh serbuk kunyit. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat sos lemon. Saya juga akan gunakan sedikit bijan dalam 1 sudu makan. Bahan-bahan lain adalah cili merah dan cili hijau, dalam 5 ulas bawang putih, 3 pula adalah bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai perapan untuk ayam. Masukkan ayam ke dalam mangkuk lain. Jika tidak berapa suka bahagian dada, bolehlah dicampurkan dengan bahagian-bahagian lain yang ada sedikit tulang. Ayam ini akan digaulkan dengan garam dan serbuk lada putih. Gaulkan ayam dengan kedua-dua bahan ini sehingga merata. Kemudian masukkan tepung jagung. Gaul lagi sehingga sebati kesemuanya. Masukkan pula telur. Gaul lagi. Apabila kesemua bahan ini telah bergaul elok dan sebati, rehatkannya selama 1/2 jam. Untuk membuat sos lemon, perahkan jus lemon ke dalam mangkuk. Anggarkan seberapa banyak rasa masam yang kita kehendaki. Perahlah jus lemon ini ikut keperluan kita. Kemudian masukkan garam, serbuk kunyit, gaulkan. Tambahkan pula gula. Kemudian masukkan tepung jagung. Gaulkan kesemua bahan-bahan ini supaya menjadi adunan yang sebati. Dah siap, ketepikan dahulu. 5 ulas bawang putih tadi telah pun dicincang halus. Cili merah dan cili hijau telah dipotong-potong. Panaskan minyak di dalam kuali untuk menggoreng ayam yang telah kita perap selama 30 minit ataupun lebih lama. Goreng ayam-ayam ini sehingga berwarna kuning keemasan ataupun masak. Macam biasa, alih-alihkan ayam yang digoreng supaya ia masak keseluruhannya.
Apabila warna ayam bertukar menjadi berwarna kuning keemasan, bolehlah diangkat dan dituskan. Tinggalkan sedikit minyak dalam kuali untuk menumis bawang putih. Tumis bawang putih ini sehingga berwarna kuning kecoklatan ataupun ia mengeluarkan bau wangi daripada bawang putih yang garing. Dah berwarna keemasan seperti ini bawang putihnya, bolehlah dimasukkan ke semua ayam yang telah digoreng tadi. Gaul hingga sebati. Kemudian masukkan sos lemon yang telah dibuat tadi. Gaul cepat-cepat di dalam api yang kecil. Kemudian masukkan irisan cili merah dan cili hijau. Gaul lagi bersama ayam. Akhirnya sebelum diangkat, taburkan bijan dan gaul lagi ke semuanya. Gaul dalam api yang perlahan sehingga terhidu bau haruman bijan yang telah garing. Dah hampir siap menu ini. Dah pun siap, bolehlah ditutup api. Inilah dia menu masakan untuk kali ini, iaitu ayam goreng lemon. Bagi yang suka rasa masam yang lebih, bolehlah ditambah jus lemon. Dan bagi yang suka ada rasa lebih manis, tambahkan juga lebih sedikit gula. Begitu juga dengan cili. Jika tidak suka pedas, nak dihidangkan untuk anak-anak kecil, skip sahaja cili tersebut. Semoga bertemu lagi di lain video. Jumpa lagi.